bosku, kita mau makan seru. Temu cari sarapan di Namin. Namin ini warung kopi legendaris ya, sejak tahun 1958. Kita sudah pernah review dan kali ini kita review lagi toko yang baru, buka di Balikpapan baru ya. Nanti kita cari sarapan ya bosku ya. Apa mana sepuluh nih? Tidak ada. Mau makan lagi? Gila itu. Tapi aku makannya di atas. Iya. Nanti kita makan kopi sama roti ya. Roti ya telur tadi. Gitu. Oke. Okay. Ya, pakai maskernya. Let's go. Ayo. Kopi susu ya. Kopi susu panas ya. Panas. Milongatnya satu ya. Saya minum mama apa? Di lantai dua ada AC-nya. Kemal box. Bubur ayam ini kok kuahnya gini ya? Bubur ayam ini banyak kuahnya ini ya? Ya. Jadi disuapin kakak itu. Iya, sama cinta lu. Oh iya, kamu. Iya, kakak. Iya, sama.
makan nabi juga rasa. Pinter hebat. Telurnya dong. Gak pedes kan? Siap bilang. Mana pedesnya? Tapi gak pedes. Bumbu lagi. Ini namanya? Bubur, tapi ya tampilannya lebat. Pokoknya melimpah ya kuahnya ya. Kayak kuah-kuah bakso ya. Warnanya hitam. Ini kecap asinnya ya, kecap ikannya ya. Ini di sini kayak potongan-potongan telur. Ada bawang merah. Ini pakai daging ya. Bukannya apa dia tahu semua kuncinya kita. Daging. Tapi kan daging ayam ya. Oh iya ini daging ayam bosku. Daging ayam yang direndam itu dikecapin itu ya. Daging ayam ini. Bukan daging. Ini saya atau milik dia? Ini tekstur. Tekstur. Kan biasanya kalau datang langsung. Tekstur buburnya gak terlalu lembek ya, jadi ada masih kayak ada nasi kasihnya gitu. Kita cobain ya. Ini kayak bubur, tapi kuahnya kayak mie ayam. Bukan kayak kuahnya bubur ya, tapi kayak kuahnya mie ayam gitu. Hmm. Beberapa kali ini makan bubur, tapi berasa kayak mie ayam. Bukan, topping-toppingnya kan kayak mie ayam gitu ya. Topping-toppingnya ayamnya ini. Misalnya kan bubur kan disuir-suir ya. Ini dipotong-potong topping-topping kayak mie ayam gitu. Lebih enak.